Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman kembali lagi di Derosa Auto Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir, sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa. Semoga ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Kita lagi ada visit showroom ya, visit showroom di Hans Motor 2. Hans Motor 2 ya. Ya, dengan Abang Rian. Bang Rian. Salam kenal sebelumnya Bang ya. Salam kenal. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Sehat, sehat. Ya, alhamdulillah. Nah, teman-teman, kita akan mereview beberapa mobil yang harganya insya Allah bisa merekomendasi buat bahan rujukan teman-teman. Dari mulai 40 jutaan ada. Betul, ya. Ada. Sampai 100 juta juga ada ya. Ada. Nah, teman-teman bisa tinggal pilih sesuai dengan kapasitas teman-teman. Insya Allah mobilnya bagus-bagus. Dan juga di sini ada garansi mesin dan transmisi. Garansi mesin dan transmisi selama setahun. Selama satu tahun. Selama satu tahun. Nah, teman-teman buat yang mau beli mobil di sini, walaupun mobilnya agak lawas sedikit, tapi teman-teman nggak akan dikhawatirkan dikarenakan kita ada garansi mesin selama setahun. Garansi mesin dan transmisi selama setahun. Dan juga kita ada layanan emergensi ya Bang ya. Betul. Nah, di Bang Rian ini kalau beli mobil ada garansinya dan juga ada emergensi. Betul. Layanan emergensi itu sifatnya kalau teman-teman mengalami kendala ya, ya, sifatnya yang mogok di jalan, betul, kehabisan bensin, betul, atau ban kempes sekalipun, ya, itu bisa ditangani ya lewat vendornya ya. Bisa. Seperti apa tuh Bang? Di daerah mana aja kira-kira? Misalkan kalau mogoknya di tol, oke, okay, kan itu butuh banget emergensi. Betul. Nah, itu bisa langsung telepon customer service-nya, nanti datang towing. Oh, datang towing. Ya, itu tanpa dipungut biaya, tanpa gratis. Tanpa dipungut biaya. Betul. Itu layanannya selama berapa lama tuh Bang? Selama satu tahun. Selama satu tahun. Ya, ya, teman-teman sangat merekomendasi. Seperti mobil baru nih, oh, layanan pernah jualnya ya. Benar, benar. Luar biasa. Bang, sebelumnya sebutkan alamat Hans Motor beserta nomor telepon Abang. Ya. Hans Motor 2 ini ada di Jalan Merdeka, di Jalan Pabuaran Indah nomor 8A Karawaci Tangerang. Tepatnya patokannya di SMK Strada Cimone Tangerang. Oke. Nah, nomor telepon Abang. Untuk nomor handphone saya di 0812-1824-4429. Oke, tersambung via WhatsApp ya Bang ya. Via WhatsApp. Dan online 24 jam ya. Ya, dan TikTok saya di Gudang Mobil Bekas. Nah, ada sosial media juga ya Bang ada ya. Ada sosial media. Namanya juga. Gudang Mobil Bekas. Nah, Gudang Mobil Bekas. Buat teman-teman yang mau kepo bisa langsung mampir ke TikToknya Bang Rian, yaitu betul, Gudang Mobil Bekas. Ya. Nah. Oke Bang, kita mulai ya Bang ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini mobil apa nih Bang? Nah, yang pertama kita ada Grand Livina tahun Lipina 2012. Transmisinya Matic. Matic. Oke. Okay. Tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Apa, kilometer juga masih di bawah 100. Atau di bawah 100 ya, ribuan. Masih sekitar 80 ribuan. Ini tipenya apa Bang? Tipenya XV. Sierra Victor. XV. Oh, Kalifi ya. Ya, Kalifi. Oke, Kalifi bertransmisi otomatis tahun 2012. Di mana pajaknya? Nah, untuk pajak bulan 6. Bulan Juni 2023 ya, bulan atas nama perorangan juga ya Bang. Betul. Ya. Betul. Dan berplat ganjil untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kota ya. Ya, KTP bisa pinjem juga. Oh, KTP bisa pinjem ya? Bisa pinjem juga KTP-nya. Betul-betul luar biasa. Kondisi gimana Bang? Nah, kondisinya mulus. Kondisi mulus ya. Enggak ada lecet, enggak ada baret, enggak tidak bekas banjir dan tidak bekas nabrak juga. Mesin-mesin aman ya Bang ya? Mesin aman, kering juga. Kering ya? Siap. Oke, Grand Livina tipe XP. Ini siap dibawa mudik. Siap dibawa mudik. Gak ada masalah nih Bang? Gak ada masalah. Oke. Tinggal gas aja. Dan ini garansi juga dong? Betul, ini garansi juga. Semua yang ada di sini garansi ya Bang ya? Garansi. Oke. Tapi dengan ketentuan yang berlaku. Oke. Yang penting tetap sama-sama ngejaga mobilnya. Betul. Customer ngejaga juga, yang sudah dibeli, dirawat dengan baik, betul, pasti digaransikan. Siap. Nah, Bang, kira-kira harganya berapa Bang? 103 ya. Masih bisa nego tentunya ya. Masih bisa dong. Oke, itu teman-teman referensi pertama, mobilnya masih bagus banget, nggak ada masalah, bodinya pun masih mulus. Betul. Dan sudah di upgrade velg racing. Betul. Yang berapa ini Bang? Ring 17. Ring 17 ya. Bannya juga sekitar masih 70% sih. Masih 70%. 70%. Sangat layak pakai ya Bang. Tinggal pakai aja. Tinggal pakai aja. Harga ditawarkan 103 juta masih bisa nego. Masih bisa nego. Nawar 95 boleh nggak Bang? Waduh, berat. 97 gimana? 97 ya? 97 bungkus. 97 bungkus. Bungkus. Teman-teman dikasih 97 bungkus ya. Iya. Harganya rekomendasi ada kualitas, ada garansi mesin dan garansi transmisi. Mesin. Dan juga benar-benar mobilnya cukup merekomendasi. Iya. Bang, kira-kira kalau kredit berapa, Bang? Kalau kredit, aduh, kasih DP yang bagus, Bang.
DP 15 gimana? DP 15? 15 juta. 15 juta buat ukuran mobil 2012 bang, kayaknya minta dikurangin lagi deh bang. DP 10 juta. DP 10 juta tuh teman-teman. Angsurannya berapa bang? Angsuran sekitar 28-an lah. Angsuran 28-an kurang lebih ya. Iya. Selama 4 tahun ya bang ya. Selama 4 tahun. Oke, tuh teman-teman, DP-nya dikasih murah, DP 10 juta, angsuran 28,2,8 selama 47 bulan. Betul. Dan sudah termasuk yang namanya garansi mesin dan transmisi. Oke bang, selanjutnya. Nah, ini kita ada Terios. Terios. Tahun berapa nih bang? Terios TS 2013. Terios TS 2013. Iya. Manual metik nih bang? Manual transmisinya. 2013 bertransmisi manual. Iya. Terios TS, di mana pajaknya di bulan Juli 2023 berplat genap teman-teman, untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kabupaten apa Serang nih? Tangerang Kabupaten. Tangerang Kabupaten. Kebetulan ini tangan pertama dari baru juga. Oh gitu. Ya kunci masih 2. Oke. Kilometer sangat istimewa nih bang. Waduh, kilometer berapa bang? 41. 41.000. 41.000. Ini yakin nih tahun segitu? Yakin. Nggak diputer-puter? Nggak diputer-puter. Karena apa? Kita masih ada bukti nih. Itu jok belakangnya masih ada plastik bawaan pabrik. Waduh, luar biasa dapat mobil yang benar-benar super antik teman-teman. Kilometernya 41.000. Sulit dibayangkan, tapi ini benar-benar nyata ada teman-teman mobilnya. Berarti full set dong bang? Full set. Full set, buku servis, kunci serep, ada. Siap. Weh, masih ready semua. Tahun segini loh. Kilometernya luar biasa juga atas nama perorangan. Harganya berapa bang? Harganya di 128. 128? Ya udah paling murah. Udah paling murah. Tapi memang so kondisinya benar-benar luar biasa. Semua masih orisinil kan? Betul, full orisinil. Full orisinil. Full orisinil. Wede. Tahun segitu men. Ya. Bang kasih harga yang bagus lagi bang. Kira-kira bang. 125 deh. 125. 125. 125 ya teman-teman. Teman-teman mau nawar lagi datang ke sini ya. Langsung cek unit. Langsung cek unit ketemu sama Bang Rian. Insya Allah dikasih rekomendasi yang fantastis. Ya. Oke. Okay. Yuk selanjutnya bang kita geser lagi. Nah di sini ada mobil Avanza ya bang ya. Betul, ini ada Avanza 2006. 2006, warna biru. Iya, warna biru, tipenya tipe E, transmisinya tipe E, manual. Manual, 2006 tipe E, bertransmisi manual. Betul. Berplat ganjil teman-teman untuk alamat SNK di daerah Jakarta ya. SNK-nya atas Jakarta Barat. Jakarta Barat. Iya. Pajaknya di bulan November 2023 hidup ya, Bang ya? Insya Allah hidup. Insya Allah hidup. Ini Avanza E 2006 ini kilometernya berapa, Bang? 100 lebihan lah sedikit. 100 ribuan ya. Kurang ribuan lebih masih rekomendasi lah. Karena tahunnya pun udah 2006. Betul. Secara kondisi gimana bang? Ban-ban apa mesin segala macam? Pokoknya ini mobil walaupun tua, oke, okay. Tinggal jerengannya udah. Tinggal pakai ya. Tinggal gas aja. Tinggal pakai. Tinggal gas. Dan juga teman-teman enggak usah khawatir kan ada garansi. Betul. Garansi mesin selama 1 tahun. Transmisinya juga garansi, luar biasa. Nah. Avanza E ini dijual berapa, Bang? Kita buka harga hilang lagi. 83 juta. 83 juta tahun 2006. Betul. Masih bisa goyang enggak, Bang? 80 deh. 80. Dikasih 80, Bang. 80. Tahun 2006 tipe E, Bang. Tipe E. WD kondisinya masih sangat rekomendasi, ya. Kilometernya pun masih worth it ya, teman-teman, ya. Atas nama perorangan juga ya, Bang. Atas ya? Nama perorangan juga. Bang. Ini kan udah dimodif nih, sampai roof rail, roof racing, ya kan bener. Cuman paling spionnya aja ya. Betul. Oke. Okay. Harga kreditnya berapa bang? Harga kreditnya di DP 24 juta, angsuran 1,9. 1,9? 1,9. DP 24 nggak kemahalan tuh bang, 2006 bang. Pokoknya kalau memang teman-teman mau cek unit, oke, okay. Kita boleh adu harga deh. Adu harga, oke, okay. Ya teman-teman. Tapi izin bang, nggak pakai DP bisa kali bang? DP? Nah karena mobilnya udah tua nih. Oh harus jadi pakai DP. Harus pakai DP. Iya iya benar tahun 2006 ya. Iya. Nah itu untuk kondisi DP masih bisa dibicarakan ya. Betul. Misalkan teman-teman cuman adanya 10 juta barangkali ya, nanti ya. Bisa dikasih solusi ya. Betul. Mau DP 15 juta juga bisa dikasih solusi. Ya. Oke. Okay. Rekomendasi bang, kita geser lagi bang ke situ depan. Iya. Selanjutnya kita ada Kijang. Wah Kijang. Kijang tahun berapa nih bang? Ini Kijang LGX tahun 2000. Kijang LGX tahun 2000. Iya. Bertransmisi manual ya bang ya? Ini yang transmisi matic. Matic. LGX iya. Matic tahun 2000 atas nama perorangan ya. Atas nama perorangan. Ini bensin ya bang ya. Bensin. Oke untuk pajaknya di bulan Mei 2023. Ini pajaknya mepet nih bang.
Iya, karena kita bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Berplat genap teman-teman untuk alamat SNK di daerah Jakarta Selatan ya. Betul. Atas nama perorangan ya. Atas nama perorangan. Oke, LG Agnetic ini bang, kondisinya gimana bang? Mesin, bodi, segala macam. Pokoknya ini ya? Mobil dijamin no kropos, no kropos, no laka, oke, no banjir, no banjir, istimewa, istimewa. Kaleng pertama dari baru juga. Pertama dari baru. Iya, full original. Full original. Kaleng juga masih ngentring. Oh iya. Masih ngentring, Bang. Masih ngentring semuanya. Masih ngentring. Semuanya masih ngentring. Oh, dapat mobil antik di sini rata-rata antik semua ya, Bang. Antik, ya? Bang. Widih, tuh teman-teman yang mau cari mobil yang bagus-bagus yang masih enak dilihat, masih enak dipakai, referensinya ke Bang Rian. Siap. Tahun 2000 bertransmisi otomatis. Ya. Pajaknya berapa sih, Bang, kalau mobil ginian, Bang, kira-kira? Pajak mobil Kijang itu sekitar 2 jutaan. 2 jutaan ya? 2 jutaan. Estimasi ya? Estimasi. Kurang lebih. Kurang tapi lebih. So, memang ini CC-nya agak gede, 1800 CC ya. Iya. Betul, teman-teman. Harganya berapa nih, Bang? Harganya di 68 aja deh. 68. 68 juta. 68 juta. 68 juta. Mobilnya sih bagus, Bang. Angkanya yang kurang bagus nih, Bang. Tawar lagi dong, Bang. Boleh. Harga berapa nih, Bang? Kira-kira kasih yang terbaik berapa, Bang? Biar saya bisa sekiranya oh, tawar lagi dikit atau enggak gitu, Bang. Boleh, boleh, boleh. 65 bungkus. 65 gitu. Bungkus. 65 bungkus. 65 bungkus. Udah paling murah. Mobilnya full original. Betul. Tapi teman-teman kalau mau penasaran datang ke sini, mau nego lagi bisa, Bang, ya? Bisa. Teman-teman. 65 bungkus tahun 2000 full original. Sisinya enggak ada masalah ya? Enggak ada masalah. Garansi juga. Garansi juga. Garansi juga. Bisa enggak, Bang, tahun 2000, Bang? Ya, bisa kita bicarakan lah. Bisa dibicarakan ya. Siap, siap. Oke, kita cari solusi ya. Ya. Oke, baik, selanjutnya, Bang, kita geser lagi. Nih, X-Trail tahun 2004. X-Trail tahun 2004. Iya. Waduh, tahun 2004 tipenya apa nih, Bang? CT, ST, ST. ST. Tipe ST. Nah, ini plat ganjil teman-teman untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kota juga. Betul. Ya, Bang. Perorangan ya, Bang, ya. Perorangan juga. Pajaknya April. Pajak April. April 2023 hidup ya. 2023 hidup. Heeh, 2023 hidup agak mepet dikit. Atas nama perorangan tapi. Atas nama perorangan. Untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kota sih masih enak ya. Iya, itu. Kita bisa bantu proses perpanjang. Perpanjang. Untuk balik nama juga kita bisa bantu. Oke. Nah, ini kilometernya berapa, Bang? Kilometernya 100 lebihan lah. 100 ribuan ya. 100 sama ribuan. Ya, Kijang juga 100 ribuan sama, ya. Sama, Kijang 100 ribuan. Oke. Juga. Nah, ini, Bang, kira-kira pajaknya berapa, Bang? Paling 2 jutaan kurang lebih ya. Ya, di bawah itu. Mendekati 3.000 kali ya. Mendekati 3.000. Oke, karena mobilnya udah agak lawas juga ya, teman-teman, tahun 2004. Kilometernya 100 ribuan. Betul. Sama perorangan. Harganya berapa, Bang, mobil ginian? Nah, itu karena ini mobil baru banget datang tadi pagi, jadi harus dikalkulasi dulu. Kalkulasi dulu. Betul. Estimasi buka harga berapa dulu, Bang? Ya, kurang lebih sekitar 85-an lah. 85-an, tapi masih bisa nego ya? Masih bisa nego. Oke, itu teman-teman dibuka open price 85 juta. Buat teman-teman yang mau nego langsung, bisa langsung calling atau WA nomornya Bang Rian. Betul. Oke, pasti dikasih solusi, insya Allah. Badan orangnya baik loh. Amanah. Amanah. Oke, siap. Selanjutnya kita ke belakang ya. Iya. Nah, ini ada Honda City. Betul. Honda City. DSi tahun DSi. 2006. 2006. Transmisinya manual. Manual. Wih, teman-teman 2006 Honda City. Yang cari manual banyak nih sebenarnya nih. Mobil-mobil beginian nih. Betul. Ini pajaknya di bulan 8 Agustus ya, teman-teman. Iya. Berplat genep untuk alamat SNK daerah Tangerang Kota. Kilometer betul. Berapa nih, Bang? Kilometernya sama, masih di 100 ribuan. 100 ribuan. Yeah. Mulai di atas sama perorangan ya, Bang, ya. Sama kondisi perorangan. Gimana, Bang? Aman? Oh, interior mulus. Body juga mulus. Body mulus. Iya, interiornya bersih. Oke. Okay. Bebas asap rokok. Oke. Okay. Oh, bebas asap rokok? Bebas asap rokok. Manual loh, teman-teman. Iya, kaki-kaki juga aman. Okay. Gak ada kendala. Mesin kering. Mesin kering. Ya, udah pokoknya tinggal gas aja. Tinggal gas juga. Dan juga dikasih garansi. Luar biasa. Mobil tua tapi dapat garansi juga ya, Bang, ya? Betul. Oke. Bang, ini dijual berapa, Bang, kira-kira, Bang? Untuk Honda City ini 83 deh. 83. 83. 83. 83. Aduh, 83, Bang. Masih bisa nego nggak, Bang, kira-kira, Bang? Turun deh, 1 juta lagi. 1 juta lagi. 82 gimana? 82 ya. Luar biasa 82. Tuh 82 masih bisa digoyang lagi. Teman-teman yang mau lebih kurang lagi japri aja. Siap. Saya nggak mau kasih angka. Tinggal teman-teman aja negosiasi langsung. Siap. Oke. Okay. Baik, selanjutnya ada Grand Max nih, Bang. Ini Grand Max tahun berapa nih, Bang? Ini Grand Max tahun 2010. 2010, 1315 nih. 15. 15 ACPS ya. ACPS. ACPS. Tuh 15. Plat A. A-nya daerah
Hanya daerah Pandeglang. Oh, Pandeglang. Daerah Banten ya. Ya, daerah Banten. Plat ganjil untuk alamat SNK Pandeglang. Pajaknya di bulan September 2023 hidup ya. Betul. Kilometer berapa, Bang? Kilometernya sekitar 90 ribuan. 90 ribuan. Jarang pakai. Low banget nih kilometernya. Iya, yang pasti ini mobil bukan bekas ekspedisi ya. Oh, iya. Mobilnya pokoknya istimewa dah. Tapi rata-rata kalau untuk ekspedisi itu sekitar 1-3an, Bang. Oh gitu. Iya, karena yang 1.5 kan agak boros dikit. Betul. Tapi memang kebanyakan yang lebih dicari ini. Betul. 1.5 CPS. Siap. Langka mobilnya. Harganya berapa, Bang? Nah, untuk harga kredit aja dulu nih. Harga okay. Kreditnya DP 17 juta. DP 17 juta, angsuran? Angsuran 2,5. 2,5. 4 tahun. DP bisa ditawar, Bang, ya? 15 juta gimana? 15 juta. Cuman boleh enggak, Bang? Aduh. Tambahin ya. Cek unit dulu deh. Cek unit. Tuh, teman-teman ya. DP 10 juta disuruh cek unit, angsurannya sekitar 2,5. Murah banget tuh, teman-teman. Nah, abangku, ada lagi Innova nih. Betul. Bensin diesel nih, Bang. Bensin. Tipe V 2004. Tipe V 2004. Matic manual nih. Manual. Manual. Tipe V 2004 bertransmisi manual, teman-teman. Ya. WD Innova bensin. Kilometer berapa, Bang? Kilometer 90 ribuan. 90 ribuan. 90 ribu. Yakin, Bang? Yakin. Tahun 2004 loh ini, Bang. Yakin. Yakin ya. Tahun 2004 tipe V bertransmisi manual, banyak dicari orang. Siap. Tipenya yang paling tertinggi loh, teman-teman. Ya. Plat genap, teman-teman, untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kota. Oh, Tangerang Kota. Tangerang Kota, teman-teman. Untuk pajaknya hidup mati nih. Pajak hidup. Pajak bulan Desember 12, ya? Ya. Oh, Desember panjang banget tuh, teman-teman, tahun ya. 2004. Dan kilometernya masih 90 ribuan. Iya. Luar biasa, warna silver. Overall kondisinya gimana, Bang? Kondisi sangat istimewa. Ada PR nggak, Bang? Oh, nggak ada PR dong. Minus-minus mesin rembes nggak ada? Aman, jamin. Oke. Okay. Ya, pemakaian aja sih. Kap mesin masih garing? Masih kaleng. Masih kaleng. Body-body yang lain? Body-body ada beberapa full. Kali ya? Super mulus. Full mulus. Oh, full mulus. Iya. Oke. Okay. Ban-ban juga masih tebel ya. Iya, velgnya siap. Masih bagus. Bodinya garing banget. Harga yang ditawarkan, Bang? Harganya di 100 juta, Bang. 100 juta 2004. 2004. Wih, malah. Sebenarnya sih lumayan, udah hampir kena, Bang. Udah hampir kena, tinggal nawar lagi aja, Bang. Berapa, Bang? Mau nawar berapa? 90 kasih enggak, Bang? Waduh, 90, 97 udah. 97 ya? 97. Pokoknya dari 95 lebih dikit ya. Siap. Oke. Tuh, teman-teman, mobilnya bagus buat teman-teman. Mungkin kalau ini tipe Matic sangat mahal, tapi ini tipenya manual ya, Bang. Betul. Bertransmisi manual, tipe V juga yang paling tertinggi loh, teman-teman. Di 97. Iya. Tapi kalau teman-teman datang ke sini nawar lagi boleh, Bang? Boleh. Cek unit dulu. Cek unit. Ya. Oke, kondisinya bagus, udah rapi dan garansi. Kalau kredit berapa, Bang, kira-kira, Bang? Nah, untuk kredit DP-nya karena mobilnya udah tua. Bener. Jadi DP-nya harus lumayan nih. Harus 25% ya. Sekitar 27 juta. 27 juta angsurannya, iya, Bang? Iya, angsurannya 2945. 2945 ya. Iya, 2945. Oke. Kali berapa nih, Bang? Kali 3 tahun kali. 3 tahun. 3 aja. Tahun. Saya udah kira tuh, teman-teman. Tapi teman-teman ya mau minta kurang lagi DP-nya boleh, Bang ya? Boleh, cek unit boleh, aja dulu. Tuh, DP yang ditawarkan DP 27 juta masih bisa dinego. Siap. Angsurannya pun sekitaran 28-29an ya. Siap. Kali 3 tahun. Betul. Gitu. Luar biasa rekomendasi di sini pokoknya di Bang Rian. Ya. Dan teman-teman dapat plus juga, tetap dapat yang namanya garansi mesin dan transmisi. Betul. Kita ada Mazda. Betul nih. Mazda berapa nih, Bang? Mazda 2 ya. Mazda 2 okay. Tipe S Sporty. Tipe S Sporty. Ya. Manual Matic nih. Matic transmisi. Matic. Wih, teman-teman warna merah bagus mobilnya. Merah merona. Merah merona. Karena memang City Car ini warna merah paling banyak diminati loh, Bang. Betul. Iya. Tipe S automatic ya. Mumpung masih ada nih, buruan datang ada. Langsung. Betul. Nah, teman-teman, plat ganjil untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kota ya. Betul. Tangerang Selatan. Dan pajaknya pun masih sangat panjang di bulan Oktober. Betul. Kilometernya berapa, Bang? Kilometer masih 90 ribuan. 90 ribuan. Tahun 2010. 10. Kilometernya 90 ribuan. 90 ribuan. Real nih, Bang? Real. Wede. No puter-puter. No puter-puter ya? No puter-puter. Wede, luar biasa lu. Kilometernya masih segitu tahun 2010. Wah.
ini mobil di sini gudangnya gudang mobil yang istimewa. Iya. Kalau menurut mobil saya. Mobil bekas berkualitas, harga berkualitas. Pantas. Betul. Nah, abangku, kira-kira mobil Mazda 2 tahun 2010 tipe S Sporty bertransmisi otomatis pajaknya panjang, harganya berapa nih? 98. 98. Bungkus. 98 bungkus. Bungkus. 2010 ya? Ya, 2010. 90? Waduh. Belum. 95? Bungkus. Bungkus. Sekini. Tuh, teman-teman, buat teman-teman mobilnya ini udah saya liatin nih. Dari lampu, bodi, ban, velg, insya Allah mobilnya bagus. Tinggal harganya aja sama Bang Rian. Disuruh yes. Datang ke sini. Datang ke sini okay. Langsung. Yuk, selanjutnya kredit bisa? Bisa dong. Bisa. 2010 bisa kredit nih. Iya. Kita yang ceper-ceper dong, Bang. Kasih, Bang. Aduh, nanti pendek, Bang. Oh, ini pendek. Gimana kalau DP 17 deh? 17. Ceban bisa nggak? 15. 15. Angsurannya berapa ya? Angsuran 2650. DP 15 angsuran 2650 dikali ya. 4 tahun ya Bang ya. Betul. Oke, ya rekomendasi tinggal DP-nya aja dinegoin lagi sama Bang Rian. Pasti teman-teman juga setuju. Iya. Nah, selanjutnya yang hobi mobil antik nih. Hobi mobil antik, bener. Mobil lawas tapi bener-bener pantas buat dikoleksi. Siap. Pokoknya Suzuki Katana. Betul, mobil istimewa nih Bang. Oh, istimewa. Istimewa banget. Istimewanya di mana itu Bang? Satu kalengnya masih ngentring Bang. Masih orisinil. Masih orisinil, Bang. Cat-cat bodi semua masih ori. Ya enggak ori-ori amat. Oke. Okay. Ada repair, cuman ada repair. Enggak ada dempul-dempul. Enggak ada dempulan. Enggak ada dempul-dempul, okay. Bang. Tahun berapa nih, Bang? Tahun 95. Tahun 95. Ini saya sayang 1000 ya, Bang ya. Betul. Tahun 95 loh, teman-teman dapat mobil yang benar-benar garing, enggak ada dempul. Enggak ada dempul. Ekspektasi loh untuk top Katana mobilnya. Betul. Plat genap, teman-teman, untuk alamat SNK di daerah Kabupaten apa? Kabupaten. Kabupaten. Tangerang iya. Kabupaten atau sama perorangan ya Bang ya? Betul. Pajaknya di bulan September hidup mati nih? Pajaknya calling-calling aja. Kalau boleh saya tahu nih Bang, ini pajaknya mati berapa tahun Bang? Ini pajaknya kurang lebih sekitar 2 tahun. 2 tahun mati? 2 tahun mati. Oke, 2 tahun mati. Nilai pajaknya berapa Bang? Ada 900, 800? 800. 800 ribuan. Berarti estimasi sekitar 2 jutaan kurang lebih ya? Kurang lebih. Denda ya? Kurang lebih. Nah, untuk proses perpanjang pajak kita bisa bantu. Bisa dibantu. Betul. Betul. Nah, pajaknya kalah 2 kali. Ya. Kalah 2 kali maksud saya. Ya. Kalah 2 kali, nilai pajaknya masih murah 800 ribuan. Mobilnya bagus. Mesin-mesin enggak ada yang mesin-mesin wah, aman banget. Enggak ada yang keropos, Bang. Enggak ada yang keropos. Gak ada yang keropos ya, teman-teman nih. Dipastikan enggak ada yang keropos, Bang ya? Ya. Oke, siap tuh. Mobilnya bagus. Harganya berapa, Bang? Harga 49 gimana? 49. 49 deh. 49. 40 nggak dapat, Bang? Naik lagi dah. Naik lagi. Naik lagi dah. Tapi kondisi mati ya? Kondisi apa adanya. Apa adanya. Telat 2 kali ya? Iya. Oke, tuh teman-teman udah ada gambaran kan? Angka segitu dengan nilai pajak sekitar 2 jutaan. Siap. Oke, teman-teman tertarik mobil ini, so bagus banget. Ya. Menurut saya ini bagus banget. Jarang-jarang ada mobil yang benar-benar kualitasnya bagus, no dempulan, no kropos, mesin juga nggak ada yang rembes ya? Nggak ada yang rembes, mesin kering. Mesin kering ya, nggak ada yang rusak apa gitu? Nggak ada yang rusak. Oke, so, Bang, saya mau nanya, tahun 95 ini masih dapat nggak Bang, garansi mesin dan transmisi? Ya, boleh langsung ngobrol-ngobrol atau telepon langsung lah. Nah, sebenarnya ini mobil tua. Iya. Jarang vendor yang cover ya. Ya. Tapi mungkin ada solusi ya Bang ya. Betul. Betul. Oke, kita selanjutnya Bang. Ya. Nah, yang hobi sedan nih. Nah, ini sedan Soluna. Soluna. Tahun berapa nih, Bang? Tahun 2003. Tahun 2003, Soluna 2003. Mobil preman ya. Mobil preman. Mobil preman. Peleknya hitam. Wih, deh, keren. Gagah ya. Ini pelek Ignis nih kayaknya. Betul. Karena yang punya sebelumnya pakai pelek racing. Oke. Nah, akhirnya ditukar lah sama. Ini Soluna tipe apa, Bang? GLI apa bukan? LSI. LSI. Iya, tipe standar. Tetapi jangan salah, walaupun LSI ini siap pakai banget. Oh. Mesin kering. Iya. Interior juga bersih. Oke. Tinggal pakai aja. Tinggal pakai aja. Jamin lah mobil mah. Kaki-kaki enak ya? Kaki-kaki empuk. Karena mobil sedan rata-rata kaki-kaki, Bang. Kaki-kaki kembatnya. Nah, ini untuk alamat SNK di daerah Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Berplat ganjil, teman-teman, untuk pajaknya bulan Oktober. Hidup mati nih. Sepertinya pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Oke, ini pajak hidup bulan Oktober. Kilometernya mobil gini berapa nih, Bang?
tahun 2003 ini. Untuk kilometer 100 ribu ada kurang lebih ada. Lebih lah. Lebih 100 ribuan ya. 100 ribuan. Bisa 200 sampai kurang lebih. Enggak sampai 200. Enggak sampai 200. Masih worth it tahun 2003. Ya. Luar biasa. Bang, harganya berapa, Bang? Nah, untuk harga 43 deh. 43. 43. 43 juta. 43 juta. Masih bisa nego lagi enggak, Bang? Boleh dikit. 37. 40 bungkus. 40 bungkus. 40 bungkus. Oh, ini 40 bungkus. Tahun 2003 mobilnya bagus. Siap. Dan mesinnya aman, enggak ada yang keropos juga ya. Iya, enggak ada yang keropos. Pajaknya pun hidup, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal nanya aja nih, garansiin dong mesinnya. Tahun 2003 tinggal dibicarain ya, Bang. Tinggal dibicarain. Tinggal dibicarain. Oke, okay, Bang, selanjutnya. Ini kita Desenia. Oke. Okay. Senia tahun berapa nih, Bang? 2007. Ini LI apa XI, Bang? LI. LI cc. Yang 1000 cc 2007. Tipenya tipe LI Deluxe ya. LI Deluxe. Oke, yang 1000 cc warna biru, plat genap, pajaknya hidup nih. Pajak hidup. Pajak hidup di bulan Agustus 2023. Betul. Platnya daerah mana nih, Bang? Platnya Jakarta Barat. Jakarta Barat. Plat Jakarta Barat atau sama perorangan ya, Bang ya? Iya, atas nama perorangan. LI plus 2007. Kilometernya berapa, Bang? Kilometer di 100 lebih. 100 ribuan ya. 100 ribuan. Wajar lah 2007 LI, iya. Karena ini mobil keseharian ya. Iya, mobil sejuta irit. Umat. Bener, sejuta umat, mobil irit dan efisien juga perawatannya. Ongkosnya enggak mahal. Bener. Miara mobil ini ongkosnya enggak mahal ya pokoknya. Udah kayak motor, Bang. Betul. Bener, bener. Bang, harganya berapa, Bang? Nah, untuk Xenia ini harganya di 78 lah. 78. 78. 2007. Betul, 2007. 78. 78 73 boleh enggak, Bang? 73. 75 deh. 75. 75 bungkus. 75 bungkus. Tuh, teman-teman, LI 2007. Betul. Mobilnya masih bagus banget. Orisinil enggak, Bang? Tapi ada beberapa yang seprat ya. Ada, tetap ada repair. Ada repair. Karena kan kita juga enggak mungkin jual mobil betul, ecer. Betul. Gitu. Kalau body-body insya Allah sih masih bagus ya. Saya lihat sih auranya masih benar-benar kinclong banget. Ini juga tangan pertama, Bang, dari baru, Bang. Oh, gitu. Tangan pertama dari baru, mesin okay, kering, kaki-kaki juga empuk. Oke, okay, iya. Tahun 2004 walaupun ini 2007 walaupun udah agak lawas, tapi secara kondisi overall saya lihat sih masih sangat layak pakai. Siap. Body-body juga ada yang keropos ya, Bang? Dijamin. 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 Oke. Okay. Kredit bisa nggak, Bang? Tahun bisa dong. Ini? Oh, bisa dong. DP dari, berapa, Bang? Daripada DP PCX 20 juta, mending DP Xenia. Bener. Iya, angsuran 19. 19. Seharga PCX, Bang. Waduh, bener. Motor segitu ya, 19. Iya. DP-nya berapa, Bang? 20 aja. DP 20. DP 20 itu 19 berapa tahun, Bang? DP 20 angsuran 4 tahun aja. 4 tahunan. 4 tahunan. 19. 19. 4 tahun 19. Negonya paling ya, nego di DP dikit, ya. Dikit boleh ya. Pokoknya nego DP aja deh. Kalau angsuran sih udah cukup worth it ya. Iya, untuk ukuran 21,9. Oke, selanjutnya, Bang. Siap. Kita ada Kijang lagi nih. Iya, ini ada Kijang SSX tahun SSX 2000. Short 2000. Iya. Berplat genap untuk alamat SNK di daerah Jakarta Selatan dan pajaknya di bulan Februari. Betul. Panjang apa mati nih, Bang? Pajaknya mepet kayaknya. Februari udah telat, Bang. Kamu bulan 3. Ya, udah mati berarti. Udah mati. Udah mati ya, Bang. Nilai pajak berapa sih, Bang, mobil gini, Bang? Sekitar enggak sampai 2 juta. Enggak sampai 2 juta gak ya. Paling 1,5-an ya. Ya, sekitar segitulah. Bang, ini SSX tahun 2000. Betul. Kilometernya udah berapa nih, Bang? Kilometernya yang pasti di atas 1000, di atas 100 ribuan ya. 100 ribuan. Nah, tapi enggak ada yang keropos ya, Bang? Dijamin. Mesin-mesin? Mesin kering. Enggak rembes. Enggak ada rembes. Ada minus mesin enggak kira-kira kopling ya, atau pemakaian apa? Pemakaian aja. Pemakaian aja ya. Pemakaian aja. Tapi masih enak dipakai. Super nyaman. Oke. Okay. Pokoknya mah rasa Fortuner, Bang. Rasa Fortuner. Rasa Fortuner, Bang. Ini sensenya yang 1,8 ya, Bang ya. Siap. Bensin juga ya. Iya, bensin juga. Bensin. Harganya berapa, Bang? Tahun 2000 nih, mobil semulus ini saya buka di harga 70 gimana? 70 juta. 70. 60 boleh enggak, Bang? Aduh, 60 terlalu berat. Terlalu berat ya. Seperti beban hidup. Beban hidup. Bang, dan ini orangnya jujur loh, teman-teman.
paling minta dilebihin ya dari harga beli ya. Betul. Nah. Ini waktu itu kita belinya di harga 65 nih bang. Oh gitu. Sudah tinggi. Lebihin aja dikit dah 2 juta. Oh, lebihin dikit 2 juta ya. Iya, 67 dah. 67. Bungkus dah udah. Bungkus ya. Iya. Tapi memang mobilnya bagus ya, Bang ya. Betul, mobilnya banget sangat istimewa. Oke. Okay. Masih Orion dalamnya. Masih Orion. Oh, iya benar. Tuh, teman-teman, Bang Rian terkenal jujur nih. Kemarin belinya sekitar 60 jutaan ya. Iya. 60 jutaan, 65 kurang lebih ya. Iya. Minta dilebihin aja dari harga belinya. Iya. Insyaallah rekomendasi teman-teman. Tinggal teman-teman cek unitnya aja. Nah. Kalau mau unit sih menurut saya bagus. Baik, selanjutnya Bang. Nah, selanjutnya ada LGX nih. Nah, ini LGX nih yang long. Iya. Bensin juga ya? Bensin. Manual transmisi. Manual. Oh, berplat genap ya teman-teman untuk alamat SNK di daerah Jakarta ya, Jakarta Barat. Pajaknya di bulan Juli 2023 hidup mati nih. Pajak hidup. 2023 kalengnya 2027. Betul. Kilometernya paling 100 ribuan lebih ya. Kilometer 100 ribuan lebih. 100 ribuan lebih. Wajarlah tahun 2002. Tipenya LGX. Tapi memang so far mobilnya bagus. Sangat bagus. Ada minus nggak bang? Ya pemakaian aja. Pemakaian tahun 2002. Mesin-mesin aman? Mesin kering, kaki-kaki juga empuk. Kaki-kaki empuk. Iya, masih ada suara kijangnya juga. Oh iya, AC dingin juga ya? AC super dingin, bisa pakai selimut. Oh, pakai selimut. Iya, rasa puncak pokoknya. Rasa puncak. LGX teman-teman, jarang-jarang loh yang kondisinya bagus. Nah, ini double blower ya bang? Double blower. Pajaknya berapa bang kira-kira mobil ginian? Pajak sekitar 1,5. 1,5-an. Harganya berapa bang? 75 deh. 75? Mm-mm. 75 juta teman-teman yang di open press. 70 boleh nggak bang? Cek unit bungkus ya? Ya. Oke, buat teman-teman dikasih rekomendasi cek unit bungkus tahun 2022 yang tipe LGX ya bang? Betul, ya? Tipe LGX. SSX juga. So far kondisinya luar biasa. Cash only. Betul. Oke, mobilnya bagus. Luar biasa, jarang-jarang nih mobil kijang. Iya. Nah, kita ada lagi nih carry 1000 ya. Iya, nih carry preman nih. Carry preman. Zaman saya dulu carry preman. Bener, carry yang 1000 cc. Iya. Tahun berapa nih bang? Tahun 2009. 2009. Plat ganjil untuk alamat SNK di daerah Jakarta Tangerang Kota. Perorangan ya bang ya? Perorangan. 2009 loh. Ini full Orion nih bang. Full Orion nih semuanya. Full Orion bang. Ke body semua? Ke body. Wih, iya. Saya lihat juga. Interior full ori juga. Interior full ori. Ori. Eksterior ori, interior ori. Wih deh, tahun 2009. Tahun 2009. Betul. Oke. Pajaknya itu, Bang. Pajaknya Januari nih. Kebetulan baru mati. Baru mati sekali. Baru telat ya. Mm-mm. Pajak mobil ginian berapa, Bang, kira-kira? 800-an ya. 800-an. Gak sampai 1000 ya. Gak sampai 1000. Udah kayak motor teman-teman. Sesuai namanya carry 1000. Pajaknya 1000 dah. Iya benar. Nah, harganya berapa bang kira-kira? Nah, untuk carry harganya di 43 deh. 43. 43 juta. 43 karena full ori nih. Juta. Kalau nawar boleh bang? Boleh. 35 boleh? Aduh, saya belinya 38. Lebih dari 38? Iya, dikit. Oh, lebih. Tahun 2009 loh teman-teman, belinya 38. Wih, amanah bener, sampai dapur dibuka loh sama Bang Rian loh. Iya. Waduh, luar biasa. Tapi memang so far kondisinya luar biasa, bagus. Full original. Luar dalam loh teman-teman loh. Mobil beginian jarang-jarang ada, yang ada ropos, anjur. Iya, ini dibilang kategori mobil antik nih bang. Mobil antik, bener. Iya. Mesin-mesin ada masalah nggak? Mesin tokcer. Mobil ginian udah AC belum sih bang? Belum ya? Kalau 2009 belum. Kalau yang gen 2-nya sudah AC. Gen 2-nya sudah AC. Tapi ya worth it lah. Masih bisa nego. Luar biasa tuh ya teman-teman. Yuk selanjutnya kita geser bang. Ada kijang nih. Ya. Nah. Ini kijang apa nih? Ini kijang kapsul. LSX. Tahun 98. Full original juga. Tangan pertama dari baru. Iya, kunci masih dua. Kilometer berapa bang? Kilometer yang pasti di atas 100 ribuan. Plat genap untuk pajaknya di bulan Juli 2023. Hidup mati nih?
Mati nih mati. Pajaknya nih. Pajaknya berapa iya. lama mati bang? Pajak 2 tahunan. 2 tahunan. 2 nilai, tahun panjang ya? Oh 2 tahun panjang. Nilai pajak berapa bang? Ya kurang lebih di 1,5an lah. 1,5an ya? Ya estimasi ya 1,8an. 1,8. Ini teman-teman pajaknya telat 2 kali. Telat 2 kali. Telat 2 kali. Alamat SNK di daerah Jakarta Barat, perorangan ya? Perorangan. Perorangan. Kilometernya 100 ribuan. Betul. Harganya berapa, Bang? Harga 63 gimana? 63. 63 deh. 63. 55 boleh enggak, Bang? Aduh, berat. Jauh ya? Berat. Belinya enggak segitu ya? 69 bungkus. 69 bungkus. Eh, tadi berapa? 59 bungkus. 59 bungkus. 59 bungkus. 59 bungkus. Minta dilebihin ya. Iya. Tapi mau nego-nego dikit boleh ya? Boleh. Boleh ya tuh. Cek unit aja. Cek unit tahun 98. Tuh. Yang udah kapsul, mobilnya juga bagus, teman-teman. Enggak ada minus, keropos enggak ada. Enggak ada, jamin. Mesinnya rembes enggak? Tidak ada rembes. Kaki-kaki enak. Kaki-kaki empuk. AC masih dingin. AC kayak rasa puncak. Rasa puncak. Luar biasa. Oke, okay, kredit enggak bisa, Bang ya? Kredit enggak bisa karena okay. tahunnya di bawah tahun 2000. Betul, 59 datang ke sini. Ya. Mau nego lagi dikasih pasti ya. Insyaallah. Insyaallah dikasih. Bang, ini ada mobil hitam Zebra Master nih. Iya. Hampir enggak ada lo tempat lain lo, Bang, Zebra Master lo. Mobil langka, guys. Mobil langka. Iya, teman-teman nih nyari mobil langka di sini tuh banyak. Oh, iya bener lo. Bagus, Bang, semuanya. Full Orion, Bang. Full Orion. Full Orion. Ini tahun berapa, Bang? Tahun 2006. Tahun 2006 Full Orion. Full Orion. Zebra Master tahun 2006. Full Orion 1,3 ya, Bang ya? Iya, betul. Wih, luar biasa. Pajaknya mati wah hidup, Bang. Pajak kebetulan mati. Mati berapa kali, Bang? Mati di 2 kali. Pajak 2 kali. Iya, pajak. Nilai pajak kali. Berapa, Bang, tahun 2006 ini, Bang? 2006 kurang lebih masih di bawah 2 juta. Masih di bawah 2 juta. 1,2, 1,3an ya. Ya, kurang lebih. Karena memang sasisnya 1,300, teman-teman, dan pajaknya pun pasti murah karena tahunnya udah 2006. Betul, dan ini platinanya udah di atas, Bang. Oh, gitu. Iya, jadi iya, kalau iya. kena banjir nih nggak akan mati. Iya, air intake-nya di atas ya. Iya, betul. Dan sudah ini yang gen 2 ya. Gen 2-nya. Gen 2. Karena 2006 udah diperbaiki ya. Betul. Sudah perbaiki dan ini hasil dari merger dari Toyota. Betul. Diperbaiki Espas. Bukan Espas, Zebra Master maksudnya. Zebra Master. Harganya berapa, Bang? Harga di 47 lah. 47. 47. 47 juta. Tahun 2006. Berapa, Bang? Kira-kira, Bang? Kasih harga yang bagus, Bang. Nego lagi, Bang. 43 bungkus. 43 bungkus. 43 bungkus. 43 bungkus. Tapi pajaknya 2 kali. Pajak 2 kali. 43 maksudnya Abang jual dengan keadaan mati. Dengan keadaan mati tapi masih bisa nego-nego dikit. Masih lah. Bisa nego-nego. Ya, teman-teman, harganya masih cukup merekomendasi karena sesuai dengan kondisi full original juga ya. Betul. Full original baik interior maupun eksterior. Betul. Interior juga ori ya. Orion. Orion. Ya, teman-teman, dapat mobil langka cuman ada di sini di Hans Motor dengan Bang Ria. Kredit bisa enggak? Nah, untuk kreditnya sementara belum bisa. Belum bisa. Belum 2006 bisa. Zebra Master, teman-teman. Ya. Jarang-jarang nih. Mobilnya juga bagus. AC-nya juga dingin ya. Betul. AC dingin, bagus. Luar biasa. Harga yang ditawarkan masih merekomendasi buat teman-teman yang mau nawar langsung nego aja ke sini, datang sambil test drive. Betul. Ada lagi mau ditanyain, Bang, kira-kira? Pokoknya kalau mau cek unit di sini bisa sambil ngopi. Sambil ngopi. Sambil ngopi. Sambil ngopi. Tukang jajanan deket ya. Deket ya. Aksesnya juga gampang ya. Akses sangat gampang. Gampang sekali. Ya teman-teman, akses untuk menuju ke sini sangatlah mudah. Oke, berikut tadi yang telah kami tawarkan. Ya. Semoga review singkat ini bisa merekomendasi buat teman-teman. Apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan. Saya pribadi, beserta Bang Rian, mohon maklum dan mohon dimaafkan ya, Bang ya. Betul. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Deros Auto, Hans Motor. Hans Motor 2. Hans Motor 2. Oke. Okay.